Oke teman-teman, di sini untuk cara mengedit video slow-mo di aplikasi CapCut, kalian memerlukan aplikasi CapCut yang versi terbaru ya. Jika kalian belum update aplikasi CapCut-nya, kalian bisa update dulu di Play Store. Nah, jika kalian sudah update aplikasi CapCut-nya, langsung aja kalian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan video kalian ya. Nah oke, di sini untuk contoh mentahan videonya seperti ini ya, atau kalian bisa buat versi kalian sendiri karena di sini saya hanya sebagai contoh saja. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk contoh mentahan videonya. Di sini langkah selanjutnya, jika kalian sudah memasukkan mentahan video kalian, di sini langkah selanjutnya kalian cari aja ya bagian mana yang ingin kalian slow-mo. Contohnya saya di bagian yang seperti ini. Nah kira-kira di bagian seperti ini, langsung saja kalian klik aja mentahan video kalian, lalu kalian klik aja bagi ya. Nah otomatis mentahan videonya akan terpotong seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya untuk potongan mentahan video yang sebelah sini, kalian klik kemudian kalian pendekkan durasinya ya menjadi 2 detik. Nah seperti ini ya, 2 detik. Jika sudah, kalian klik aja kecepatan, kemudian pilih yang normal. Lalu di sini kalian turunkan aja ya kecepatannya menjadi 0,1 kali. Nah, jika sudah di sini kalian klik aja yang bagian sini. Lalu kalian pilih yang bagian bawah. Yang ini ya, yang kualitas lebih baik. Nah, jika kalian sudah pilih di sini, jangan langsung kalian centang ya. Karena di sini kalau kalian centang otomatis dia akan memproses ya. Nah, di sini untuk prosesnya lama banget teman-teman. Jadi di sini jangan kalian langsung centang ya. Di sini jika kalian sudah pilih yang bagian bawah sini, langsung kalian geser aja ke bagian awal video ya. Kalian geser seperti ini. Nah, kalian geser sampai di bagian sini menjadi abu-abu ya. Jika sudah kalian centang aja. Nah, otomatis videonya sudah terslow-mo ya teman-teman. Nggak tahu kenapa ini, mungkin bug ya atau mungkin fitur gitu ya, nggak tahu juga. Pokoknya kalau habis digeser seperti itu, dia akan sudah jadi ya seperti ini. Nah seperti itu ya, videonya sudah terserumut tanpa melalui proses sedikit pun, jadi cuma satu kedipan mata gitu ya kayaknya. Nah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih background aja ya. Kalian geser ke bagian awalnya, kemudian pilih tambahkan audio, lalu pilih suara, kemudian kalian pilih yang bagian sini, lalu pilih yang dari perangkat, lalu kalian masukkan background kalian. Nah untuk background yang saya gunakan bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah jika background sudah kalian masukkan, di sini langkah selanjutnya untuk mentahan videonya kalian pendekkan durasinya ya, kalian paskan dengan durasi backgroundnya. Nah jika sudah, di sini untuk langkah yang terakhir kalian geser ke bagian awal video, kemudian kalian pilih menu yang sesuaikan, lalu kalian atur aja untuk bagian kecerahan kalian atur menjadi -20 dan kontras menjadi 20, kemudian untuk situasi kalian atur menjadi -10 dan cahaya menjadi 10, kemudian untuk pertajam kalian atur menjadi 40 dan untuk soroti kalian atur menjadi 10, kemudian untuk bayangan kalian atur menjadi 10 dan untuk rona kalian atur menjadi 20, kemudian untuk vignette kalian atur menjadi 10. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efek sesuaikannya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah jika sudah kalian geser ke bagian awal video lagi, kemudian kalian kasih filter, lalu pilih filter yang pinus. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini kalian panjangkan efek filternya ya sampai ke akhir durasi video. Nah oke, jika semuanya sudah, otomatis kurang lebih untuk hasil videonya akan seperti ini.
Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk cara mengedit video selumunya. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.